Pada tanggal 11 Agustus saluran YouTube, Icon Chips menampilkan mantan kontestan Produce 48, Han Chowon Light Zoom untuk menonton penampilan legendarisnya dari BLACKPINK, BOMBAYAH, dari tahun 2018. Seperti yang mungkin diketahui, BOMBAYAH juga dikenal sebagai Hellbayah karena kinerja kontestan yang kurang memuaskan. Saat menonton ulang penampilan dan membaca komentar dari netizen, Han Chowon menemukan satu yang berbunyi, "Berkat Hellbaya, Kang Hyewon akan debut dan Han Chowon bisa naik dari peringkat 80 ke peringkat 13." Segera setelah dia membaca komentar, dia menjawab, "Tolong perbaiki ini. Ini bukan 13 tapi ini 6. Ini sangat penting bagiku," sambil menunjukkan ekspresi kesal. Han Chowon tidak dapat memulai debutnya dengan Ice One karena ia berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Terungkap bahwa Han Chowon seharusnya berada di posisi ke-6 tetapi dikeluarkan melalui manipulasi suara. Saat ini, ia aktif sebagai anggota girl group Cube Entertainment, Lightsum. Netizen Korea berkomentar akan hal ini. Jika kamu adalah dia, tidakkah kamu akan marah? Dia bisa menikmati semua album dan rekor yang dibuat Ice One. Sejujurnya, lagu-lagu Ice One akan makin lengkap untuk didengarkan jika Han Chowon ada di sana. Aku pikir tidak akan ada kontroversi MR Removet. Tentu saja dia marah.